Ini kan dia bedanya, ini kan kasarnya beras. Hari ini rail yang tidak bergerak di gudang kita 2,4 juta. Kita rail gudang kita mampu 2,2. Karena sebenarnya kemampuan yang 3 juta untuk menyimpan itu dikarenakan ada beberapa yang harus diperbaiki, rusak dan lainnya, sehingga realnya hanya 2,2. Sehingga kurang lebih ada 500 ribu ton beras kita, ya, beras milik negara ini yang harus kita simpan di luar gudangnya Bulog. Maka kita sewa nih. Hari ini kita sewa, masih sewa. Bahkan meminjam gudangnya TNI Angkatan Udara. Nanti silakan dicek. Melihat langsung kondisi lapangan bersama Pak Dirut, bersama Direksi Bulog. Kami ingin memastikan kondisi beras di hilir, yaitu di pasar. Nah, banyak informasi yang simpang siur. Yang pertama, kami harus yakinkan hari ini lagi bahwa produksi di musim kering itu tetap berjalan dengan baik. Paradigma lama mengatakan bahwa kalau musim kering, musim kemarau itu tidak ada tanaman kurang. Itu dulu. Sekarang ada paradigma baru dengan menggunakan teknologi baru. Kita meningkatkan tanam di musim kering yang biasanya 500 ribu hektar menjadi 1 juta hektar, naik 2 kali lipat pada saat musim kering.